Ada daging deh, 3 potong. Kue cincin guys, kue alit. Kue alit cek Jawa mah. Kan tadi teh menang unjungan. Unjungan si Ayu anu pertama digawe ngurusin mamani teh. Oh, ayeuna kawin gitu. Anak Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Riani 15. Hari ini hari Minggu guys, kami dapat kirim-kiriman dari pengantin. Yang punya pengantinnya itu si Ayu ya, yang dulu kerja ya di rumah Elis 15. Kerjanya ngurusin ibu aku guys. Kami masih menjalin hubungan silaturahmi yang baik ya. Dia berhenti sejak aku pulang aja guys, karena kan aku tidak punya bulanan begitu. Dia kerja di aku sekitar 3 tahunan ya, selama aku gak ada. Orangnya baik guys, anak-anak juga suka, bocil juga suka. Dan kirimannya itu banyak banget. Karena 2 nama ya, dengan nama aku dan nama adik aku, Elis 15. Bolunya aja ada 2 guys, ini bolunya ada 2. Belum yang lainnya, kita review ya guys, apa aja kirim-kiriman pengantin ala Indramayu khususnya Haur Gelis tercinta guys. Yuk intip-intip apa yang dibawa dari pengantin. Dan sebelum aku lanjut ke review yang lain, kalau sistemnya di aku ya, di kampung aku khususnya undung-undungan namanya, nanti tuh pengantin bawa ke pihak besan biasanya ya, dari pihak perempuan ke pihak saudara laki-laki, dan itu kita nilai guys. Misalnya ini harganya berapa yang dibawa, nanti itu kita kembalikan dengan amplop guys. Begitu. Jadi ada semacam sistem jual ya sebenarnya, tapi jangan dianggap dijual karena kita anggap ini bagian dari silaturahmi itu aja guys. Mempererat persaudaraan, memperkenalkan saudara, ini loh saudaranya, begitu. Ke pihak perempuan dari pihak laki-laki. Ada bilang dengan nama kata uang untuk beli bunga, maksudnya bunga untuk pengantin begitu. Karena sebenarnya keluarga Elis 15 ataupun aku tidak ada hubungan saudara sama si pihak pengantin cewek ataupun pengantin cowok guys. Ini karena kita menganggap si Ayu khususnya menganggap kami ini masih saudara. Jadi kami dapat kiriman pengantin. Lanjut guys. Nah guys, karena pihak pengantin itu menghitung dua paket ya untuk aku dan Elis 15. Jadi pisangnya aja 2 sisir guys. Semua serba 2 paket. Ini akar kelapa 2 ya. Kembang goyang 2, rengginang 2, semua serba 2 paket guys. Sampai koci ya 2 paket, ada juga kue cincin guys. Ada juga ini lapis, masya Allah, semua serba 2 guys. Dan ini guys, yang mehong itu ini daging ada 1/2 kilo guys. Dan ini kata adik aku Elis 15 yang udah cobain, ini rasanya mantul sekali guys. Ini dagingnya. Dan ini guys, 1 panci kecil, ada kentang goreng ati, ada juga ini bihun, ditambah dengan pete. Wow, ini mantep sekali guys. Dan ada lagi guys, ini telur 1 kemasan, ada 1/2 kilo guys, ada 10 butir. Dan ini telur-telur yang udah dipindang, jadi rasanya ke dalamnya itu berbumbu. Dan ada lagi guys, ayam kampung guys, udah dibelah ya, habis belah karena sebagian tadi tuh belum sarapan dan aku terlambat tadi sarapan malah di luar guys. Ini bakal ayamnya 2, masya Allah. Ini ayam kampung loh guys, ditambah lagi dengan nasi. Kalian bisa perkiraan totalnya berapa guys.
Ini belum termasuk daging ya guys, belum termasuk nasi. Ini beratnya udah 20 kilo ada, dan ini bawaan dari Penganten. Kita cobain ya dah. Mau kuah Umi guys, karena hari ini ada kiriman dari Penganten. Tiba-tiba aku ingat Wak Umi guys, aku mau ngasih dia sedikit makanan ya. Aku mau lihat dia makan. Sepertinya aku melihat ibu aku yang makan guys. Let's go, ikuti perjalanan aku bersepeda Ria ke Wak Umi guys. Ada daging guys, 3 potong. Si Ayu anu pertahun di Jawa ngurus ke mamani teh. Oh, ayeuna kawin gitu. Anak